Kehidupan itu laksana lautan. Orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang, hilang di tengah samudra yang luas, tiada akan tercapai olehnya tanah tepi. Buya Hamka. Cinta bukan mengajar kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan mengajar kita menghinakan diri, tetapi menghembuskan kegagahan. Cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. Buya Hamka. Quotes atau kata-kata bijak dari Buya Hamka ini sangat menginspirasi kita ya Tegar. Pedoman sejati yang menuntun kita melangkah adalah keimanan dengan menjalankan perintah agama dengan baik. Menjaga keselarasan kehidupan dengan alam itulah salah satu hakikat kehidupan. Ya, tepat sekali Zia. Sebagai penikmat keindahan alam, sudah seharusnya kita semua menjaga kelestarian dan kebersihan alam itu sendiri. Halo Sobat Musim! Kali ini kami sudah berada di ujung Tenggara Jawa Barat, tepatnya berada di Kabupaten Pangandaran, di pinggir Batu Hiu. Wah, biasanya kita pengusiran ke curug, ke hutan, dan juga ke gunung. Tapi pengusiran kali ini berbeda, kita bakal main-main di pantai. Pastinya bareng aku Fauzia Sahrullah. Dan aku Tegar Besari yang akan ditemani oleh... Dari mana Bu? Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan TVRI Jawa Barat. Ibu-ibu. Bu ngobrol sama Bu Ani, Bu Ani. Kalau Bu Ani sendiri, kenapa suka laut, Bu? Karena laut itu menyenangkan dan membuat hati senang. Tuh, jadi untuk Sobat Plesir, kalau misalkan liburan bisa ya ke Batu Hiu ya, Bu? Oh, bisa banget. Bisa banget. Harus ke sini ya, Bu? Harus ini view-nya bagus, ke sini. Penasaran banyak view-view yang luar biasa. Laut udah ngar, tapi yang jelas jaga-jaga takutnya bawa anak kecil enggak ke ini ya Bu. Karena ombaknya airnya ombaknya besar dan tidak diperbolehkan untuk berenang. Dengar disiplin ya, jangan pada berenang. Ya. Sambil beli juga makanan di pinggir-pinggir ya Bu ya, enak ya Bu. Enak, enak banget. Baksonya, baksonya mantap. Sotonya mantap. Tempatnya mantap, rujaknya mantap, semuanya mantap. Jadi kita berwisata sambil menolong juga perekonomian di sekitar pantai. Iya, betul. Iya. Dadah! Zia dan Sobat Plesir, meskipun kita masih berada di suasana pandemik, semangat kita jangan sampai luntur dong. Ya, benar banget Tegar. Kita harus semangat dan menularkan vibes yang positif. Dan jangan lupa nih, untuk selalu bahagia buat Sobat Plesir yang berada di rumah. Agar imun kita tetap kuat. Yap, Zia. Imun kita harus tetap kuat dong di masa pandemi ini. Pokoknya jangan sampai lengah ya Zia. Biar COVID-19 gak nyerang kita tetap dengan 5M. By the way Sobat Plesir, aku gak akan bosan-bosan nih untuk ngingetin ke kalian. Kita itu harus bangga berwisata di Indonesia. Khususnya di Jawa Barat ini. Karena sumber daya alam yang kita miliki ini melimpah ruah. Banyak keanekaragaman hayati di dalamnya. Dan destinasi yang keren-keren belum tereksplor. Kalau
kamu sendiri, Zi, kenapa suka laut? Aku suka laut soalnya bisa bikin ngademin dengan suara ombaknya. Benar. Terus si anginnya tuh kayak bikin apa ya? Tenang gitu. Ya. Terus kan kalau misalkan bau laut tuh, kalau Tegar suka bau laut tuh beda ya? Hmm. Agak asin tapi seger gitu. Nah, ada biasanya ciri khasnya ya? Nah, biasanya nih ya, orang-orang yang punya asma itu bagus kena udara laut. Oh, kenapa tuh? Secara medik memang bisa melancarkan kayak gitulah. Pokoknya ion-ionnya sangat bagus untuk paru-paru kita. Jadi udara laut sama udara biasa itu beda ya? Beda banget. Nah, terus suara ombaknya tuh gimana ya? Enak untuk ngelamun gitu. Iya, ya nggak sih? Iya bener, gak buruk. Kayak pikir apa gitu. Self-healing banget sih sama laut. Terus kan dia biasanya... biasanya kan di pinggir... Iya, lucu ya. Ada itu tuh kepiting. Itu tuh yang itu kelihatan kan? Untuk sobat plesir, pokoknya kalau misalkan ke pantai selatan Jawa Barat itu usahakan tidak untuk berenang ya, Zia. Bener banget, karena di sini emang langsung ke samudra ya. Iya, berhadapan ke samudra langsung, jadi ombaknya gede-gede. Jadi bahaya ya. Bener, jadi kita harus hati-hati kalau misalnya mau berenang di pinggir aja lah. Nah. Jangan ke tengah. Untuk sobat plesir juga yang bawa anak-anak nih. Nah, itu harus diawasin banget ya. Harus diawasi karena anak-anak mungkin kan seneng aja gitu kan ngelihat air banyak, taunya bisa ke bawah. Ke bawah dan itu bahaya. Gitu. Ikutin terus perjalanan kami tetap di plesir. Hayu a. Batu Hiu merupakan destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan laut lepas Samudra Hindia dari Bukit Karang. Pantai Batu Hiu kerap disebut sebagai tanah lotnya Jawa Barat karena memiliki batu karang yang menjorok ke tengah laut seperti halnya tanah lot di Pulau Bali. Selain itu, terdapat sebuah batu karang di tengah laut yang bentuknya menyerupai ikan hiu. Dari sinilah istilah nama Pantai Batu Hiu berasal. Pantai Batu Hiu menjadi tujuan favorit wisatawan yang ingin beristirahat sembari menghabiskan bekal makan siang karena memiliki hamparan rumput yang hijau ditumbuhi vegetasi pandan wong yang memberikan nuansa teduh. Serta semilir angin laut yang semakin menambah kenyamanan wisatawan untuk bersantai menghilangkan lelah setelah menjelajahi destinasi wisata lain yang berada di Kabupaten Pangandaran. Pantai Batu Hiu juga kerap menjadi lokasi photoshoot pre-wedding karena memiliki panorama alam yang indah. Plesir, hayu a. Halo sobat plesir, kali ini kita bakalan datangin tempat pelelangan ikan di Bojong Salawe. Jadi di tempat ini kita bisa aja beli produk
laut apapun ya. Benar banget. Kayaknya baunya agak menyengat ya di sini. Dan juga di sini banyak sekali orang-orang, jadi kita tetap menerapkan protokol kesehatan karena kalau tadi dengan ibu-ibu kan kita semua udah negatif COVID ya. Iya dong. Kita pasang dulu. Kali ini kita sedang berada di rumah makan Lesehan Bahari. Nah, jaraknya 4 km, kurang lebih 4 km jaraknya dari tadi Batu Hiu gitu ya. Jadi kurang lebih 10 menit sampai 15 menit ya, sampai datang ke rumah makan yang sangat direkomendasikan di wilayah Pangandaran. Iya, dan kami sedang bersama dengan pemilik restoran Lesehan Bahari. Halo Bu Ois. Iya. Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat. Wah Ibu, kita pengen nanya-nanya nih Ibu. Kira-kira Ibu udah berapa lama sih mendirikan rumah makan Lesehan Bahari ini? Iya, mungkin Ibu dari 2011. 2011. Ya. Oke, udah 10 tahun ya, Ibu jaraknya. Iya. Ada makanan yang paling khas nggak Bu? Jadi kalau misalkan orang-orang di luar Pangandaran yang datang ke sini dapat pengalaman rasa baru gitu ya. Bu? Ada. Pindang gunung. Ya. Tumis pakis. Minumannya jus honje, sambalnya receh bonteng. Jadi pemirsa, kalau misalkan di Jawa Barat itu memang juaranya sambal gitu ya Zia ya. Nah, sebelum kita bahas sambalnya, yang pertama dulu tadi apa? Pindang gunung. Pindang gunung. Nah, pindang gunung ini apa Bu? Pindang gunung. Pindang gunung itu warisan dari nenek moyang. Pencipta nenek moyang buyut gitu ya. Jadi memang khas daerah sini. Khas ya, dari Pangandaran. Jadi makanan turun temurun ya. Ya, turun temurun. Bumbunya emang dari gunung, rempah-rempahnya. Ya. Ikannya dari laut. Oke. Rempah-rempahnya apa aja Bu? Honje, kunyit, ya terasi sedikit. Udah, cuman segitu. Terus ikan yang dipindahnya apa aja nih? Ikan mangmu, kakap putih, kakap merah. Tidak semua ikan yang bisa dipindang gunung. Oh, iya. Jadi ini khusus ya Bu ya? Iya. Dan ini ikannya fresh ya Bu fresh. Ya? Kalau tidak fresh nggak bakalan jadi pindang gunung. Iya, jadi ini juga letaknya pemirsa di dekat TPI ya, tempat pelelangan ikan. Jadi yakin ikannya pasti fresh gitu ya. Yang kedua apa sih nah, ya tadi? Yang kedua Bu, tadi ada tumis. Tumis pakis. Tumis pakis. Iya. Apa itu Bu, tumis pakis itu Bu? Tumis pakis itu semacam dari daun-daunan pakis dari gunung juga sama. Ya, dari gunung. Iya. Cita rasanya kayak gimana, bisa digambarkan nggak? Oh, cita rasa itu tergantung selera yang kita makan. Kalau pingin pedas bisa, kalau enggak bisa gitu. Oke. Jadi Zia suka pedas kan bisa pesen nih. Bisa yang... di level ya, sesuai request. Iya. Sesuai request. Terus yang ketiga nih, tadi ada minuman. Minuman. Jus honje. Iya. Jus honje apa itu? Jus honje itu dari honje. Cuman honjenya honje laka, warnanya hitam. Kan ada dua macam honje. Honje laka sama honje buat yang di sayur. Kalau honje laka warnanya hitam, itu khusus buat jus. Itu ciri khas minuman Pangandaran. Nah, karakter rasanya sendiri Zia kan kalau misalkan kita bandrek bajigur kan malam-malam anget. Anget gitu ya. Ya kan benar-benar. Kalau misalkan jus honje. Jus honje itu gimana asem, sih? Asem, manis, segar. Asam manis segar. Warnanya nih Bu? Merah, merah. Oh warnanya merah. Merah, iya. Tanpa ada campuran? Tanpa ada campuran, tanpa pengawet. Gula asli, pakai gula asli. Kayaknya merahnya dari honje ya? Dari honje, iya. Nggak pakai pengawet, nggak pakai pewarna. Nah, terakhir sambal apa? Tadi bonteng apa? Sambal receh bonteng. Iya. Receh bonteng apa itu Bu? Receh bonteng itu kalau dimakannya khusus sama ikan bakar. Harus gitu ya? Iya, enaknya sama sama ikan bakar. Terus sama apa itu kalau di sini enaknya sama bakar ikan layur. Cocoknya sama ikan layur. Luar biasa. Jadi penasarannya kita pengen nyicipin kayak gimana kira-kira makanan-makanan khas dari Lesehan Bahari. Kalau dengar bukan penasaran lagi tapi udah lapar gitu. Nah, sebelum makan Ibu ini ada satu bingkisan dari TVRI Jawa Barat sebagai apresiasi ini Bu sebagai pengusaha-pengusaha yang melestarikan juga budaya-budaya
di Jawa Barat, salah satunya di bidang kuliner. Kuliner. Nah, pastinya memberdayakan masyarakat di sini ya, Ibu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu. Sukses selalu. Sukses amin, selalu, amin, amin. Ya, amin. Ini kami udah enggak sabar ya, mau makan ikan segar dan pedas-pedasnya, Bu. Pindang gunung. Pindang gunung. Oke deh, kayaknya kita bakalan makan dan menikmati makanan-makanan di restoran Lesehan Bahari. Tetap di Plesir. Hayu. Tane atau Green Canyon atau Ngarai Hijau adalah salah satu objek wisata di Jawa Barat yang terletak di Desa Kertayasa, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Objek wisata ini berjarak kurang lebih 31 km dari Pangandaran. Ngarai ini terbentuk dari erosi tanah akibat aliran sungai Cijulang selama jutaan tahun yang menembus gua dengan stalaktit dan stalagmit yang mempesona, serta diapit oleh dua bukit dengan bebatuan dan rimbunnya pepohonan yang menyajikan atraksi alam yang khas dan menantang. Halo Sobat Plesir! Sekarang kita sudah berperahu di Green Canyon. Jadi Green Canyon ini bukan cuma ada di Amerika, iya, tapi di Jawa Barat juga ada, tepatnya iya, di wilayah Kabupaten Pangandaran. Kalau di Amerika namanya Green Canyon, kalau di Jawa Barat Green Canyon. Kenapa namanya Green Canyon? Karena memang warnanya hijau ya. Nah, jadi air di sini terlihat sangat hijau dia, dan tebing-tebing di pinggirnya ini indah banget. Benar banget. Nah, Sobat Plesir, untuk mencapai tempat ini, kita harus menyewa sebuah perahu kayu dari Dermaga Cisere. Perjalanannya memakan waktu kurang lebih 30-45 menit dengan jarak sekitar 3 km untuk sampai ke Green Canyon. Harga sampannya sekitar Rp200.000 per perahu untuk maksimal 5 orang dan beroperasi setiap hari mulai dari pukul 7:30 sampai jam 4 sore. Nah, sepanjang perjalanan, mata kita akan dimanjakan oleh hijau dan teduhnya warna air sungai. Iya, Zia, lumayan deket lah untuk sebuah petualangan, ya kan? Benar banget, Tegar. Di sini kita bisa merasakan indahnya Green Canyon dan dilengkapi banyak spot-spot keindahan alam yang luar biasa.
Seru banget, airnya nggak terlalu dingin, jadi bisa bertahan lama.